sebagai perjalanan air pembawa keharmonisan. Ide garapan ini terinspirasi dari kisah Uku Kotulan sebagai yang berupaya menyatukan multisekte yang ada di Bali menjadi supremasi besar konsep Trimurti. Uku Kotulan berhasil menciptakan harmonisasi kehidupan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Hindu Bali pada peradaban hulu hingga hilir, ibarat air yang menyuburkan segala sumber kehidupan pengetahuan. Tri Hita Lakuni Toya mengajak kita senantiasa menjaga keharmonisan Nusantara dan memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Excellences, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. This Veda Air elevates the spirit of Tri Hita Lakuni Toya, which is interpreted as a journey of water that brings harmony. The idea of this work was inspired by the story of Empu Kuturan as an attempt to unite the multi-sect in Bali into the greatest supremacy of the Trimurti concept. Empu Kuturan, ladies and gentlemen, succeeded in creating harmonization of the spiritual, social, and cultural life of the Balinese Hindu community from upstream to downstream civilization, like water that fertilizes all sorts of life and knowledge. Hadirin, garapan ini diiringi oleh gamelan Adi Meredaga dengan penataan komposisi musik bagaikan lagu air yang menghanyutkan namun menyejukkan, yang diberi nama Balon Banyu Riuk. This Perayu, ladies and gentlemen, is accompanied by Adi Merdanga Gamelan with a composition of the music and composition like an immersive but soothing one for us. Berpijak dari syurik termanis wajah yang berjalan di dunia yang dimaknai sebagai kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktek. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja menampilkan kajian PDAI hati eksplorasi berbagai tradisi budaya khas kabupaten Bengkulu. PDAI diawali dengan pemotongan nama dan lakukan undisan dilanjutkan dengan dibalikan sekolah dan kebun yang diangkat dari tradisi Bupati Bengkulu di Desa Lembuku, Kecamatan Sawang, Kabupaten Bengkulu. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Which is interpreted as the obligation of wise people to develop knowledge and practice. Ganesha Singaraja University of Education presents Pedagogy, offering the service of the exploration of their interpretation, critical of the learning. Thank you.
Sebagai penguasa danau menjadi sedih. Dewi Danu meminta agar rakyat Bali mengadakan ritual terhadap sumber-sumber air dengan tujuan menjaga, melestarikan demi kelangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk di muka bumi ini. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan pada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat digunakan. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Sesungguhnya ini masih dengan implementasi dari Danu Kerke. IMB di Bali dinakodai oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Indonesia, Bank Prima Master, Bank Artagraha Internasional, dan BPR Sukawati Pancakarti. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia dan perbankan senantiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan layak edar di wilayah Provinsi Bali. Seperti air sebagai sumber kehidupan,
rupiah hadir untuk mendukung sirkulasi kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga kelestarian alam, seni, dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan keberagaman bangsa. Melalui rupiah, masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan Igusti Ngurah Rai, Igusti Ketut Puja, Pura Ulun Dano, Tari Lego, Tari Pendek, hingga Tenun Gringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah gerakan tari Pemutaran Kiri Mandara. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air kehidupan abadi yang berada di dasar laut, di tengah lautan susu Sirnau. Karena di lautan itu terdapat sebuah gunung yang sangat besar, gunung yang panjang, Mandara Kiri, sebagai tongkat pengaduk lautan susu untuk memperoleh air kehidupan yang ada di asalnya. Dengan bantuan naga alam taboga yang bertugas untuk mencabut gunung Mandara dan naga basuki bertugas sebagai hal penting gunung Mandara yang bagian kembali. Sesuai cerminkan bahwa Bank BPD Bali berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali dan juga Mataram yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, Bank BPD Bali turut aktif dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Sebagai buktinya, hari ini Bank BPD Bali ikut tampil dalam garapan yang berjudul Tirta Amerta, Air Kehidupan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Dewi Sri dan Dewa Rambut Sedano adalah simbol kesuburan, kekayaan, kemakmuran dan kedermawanan yang selalu dipuja oleh masyarakat Bali. Di Bali, perayaan atau odalan Betara Rambut Sedano dipercayai sebagai berkah bagi pelaku usaha, lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi kelancaran usahanya. Dalam memuja beliau, diperlukan sarana seperti bebantenan dan tirta sebagai peleburan dasemala untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmatnya. Ada di jagat raya ini, Tirta Amerta bersama Bank Pembangunan Daerah Bali. Mari kita menjaga semua sumber air yang ada di jagat raya ini sehingga kembali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loko Bali, menjaga keharmonisan alam untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah BPD Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Universitas Udayana. Udayana University started its third year by presenting a line of identity. It begins with a nameplate covered by a combination of Sanangsari, Sugarcane, Bandrangan, and Tarung. And next is the accompaniment of dancers in traditional Indonesian clothes. And this is the reflection of Udayana University. It's university that is turning out for students from all over the world. Universitas Udayana. Thank you.
It's a symbol of the Gladys of Knowledge, who gives a gift of knowledge to all the students studying at the University of Udayana. This Saraswati dance will be accompanied by gamelan gong flute, and the flute gong was chosen to give impression of fullness, harmony, and peace. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema Pesta Kesenian Bali, Kanun Kerti. Barisan ini diawali dengan sajian tari yang mempersembahkan Yadnya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua di dunia ini bisa tumbuh subur yang digambarkan dengan penari kebokan sebagai simbol hasil bumi. Tari kebogan akan dikolaborasikan dengan penari teduh sebagai simbol keteduhan dan kesejukan yang harir ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik. Next row, distinguished guests, ladies and gentlemen. Hello, ladies and gentlemen. That leads us to the theme of the Bali Art Festival, Gaanu Kerti. This lineup begins with a dance offering that presents Yadnya to glorify water as a source of life. Furthermore, with flowering, flowing water, everything on this floor can thrive, which is depicted with the Gebogan dancers as a symbol of the produce of the earth. This Gebogan, ladies and gentlemen, will be collaborated with Petun dancers as a symbol of the faith and promise that comes when crops can be harvested properly. Selanjutnya disusul dengan sajian tari Garuda Tirta Omerta. Sajian ini memberikan benang merah dari asal-usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by the presentation of the Garuda Tirta Omerta dance, the new presentation to bring a common thread from the origin water as source of life. The Garuda Omerta dance depicts the struggle of Garuda in Hindu mythology, who is full of sincerity to get Tirta Omerta as the water of life, to think, to smile. Tari Garuda Omerta menggambarkan perjuangan Garuda dalam mitologi Hindu yang penuh kegigihan berjuang mendapatkan Tirta Omerta sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan ibunya. Ayu Masnala, who is residing Mount Kampang, Mount Kampukyak, studying his journey to support every place he passes by the flow of water. The figure of Iraku Ayu Masnala transformed into a grandmother who was dressed in rags and pedal water using his hand. Misalkan tentang sosok muda bertani gandum yang juga bersemangat, yaitu Ayu Mas Loka. Misalnya belum tahu dia memulai perjalanan untuk menikmati setiap tempat dengan hati-hatinya. Ayu sosok yang waktu Ayu Thank you.